anniversary Raffi Gigi. Yang keberapa, A? Ke-9 tahun. Wah, semoga samawah ya. Amin. Di Keremangan lu mirip Gigi loh. Iya, dari sana kita tapi bagus pas ke depan mirip Gusi. Bener. Dari depan mirip Gigi. Ini benar-benar spesial, tepuk tangan dong buat Raffi dan Gigi. Tapi kenapa? Pengantennya masih di jalan. Masih dalam perjalanan. Tadi kalau pengantin makan ribet banget. Iya betul. Tapi ngomongin soal perjalanan, gue baru sadar beneran lo Raffi itu kemarin tuh datang ke FYP buat rayain ulang tahun gue sampai sewa jet pribadi. Nah itu dia bagus banget. Udah gitu kemarin kita tegasin, besok kamu ulang tahun lah. Masa sih dia nggak tahu? Anniversary. Iya. Iya. Dia lupa kok hari ini anniversary. Kalau nggak diingetin nggak bakalan tahu dia kemarin. Nah kita coba video waktu itu ada itu. Oh iya benar. Mana mic-nya, Pak? Mana mic-nya? Mic. Mic. Bentar. Ruan. Heh. Bentar. Oh my God, dia masih tidur. Bener gak, Kak? Mana mic-nya gak ada? Nih. Pi. Ya, kok dimatiin? Tadi gue liat dia masih ya, udah dibu. Enggak, bukan. Oh, itu dia. Pi. Hai. Pengantin gimana? Ini resepsi nggak bisa dimulai, pengantinnya nggak ada. Iya, gimana sih MC udah datang aja ini duluan. Ya, maaf nih, tadi aku disurprise-in sama Rayanza. Ini aku udah mau nyampe. Surprise-nya gimana emang dari Rayanza? Surprise apaan? Tadi aku dibangunin tidur sama dia. Habis gitu dia katanya dia udah bikin nasi kuning sama Susrini. Cipung udah bisa nasi bikin nasi kuning, Pi. Iya. Ibu udah bisa masak. Sama Susrini berdua, dia bikin sih. Yang kasihan Rafathar. Kenapa? Dia kan berangkat sekolahnya jam 6. Dia mau ngasih surprise, tapi guanya tidur sama Gigi. Ya. Kasihan dia. Jadi surprise-nya dari Cipung udah bikin nasi kuning. Iya. Kalau Rafathar katanya surprise-nya apa emang rencananya? Gak tahu. Tadi dia bilang, Papa bangun. Dia bilang, happy anniversary. Sini deh, ada surprise. Ngantuk, nanti aja. Ya. Astagfirullahaladzim. Bener-bener sih, Aa. Kasian, Rafi. Tapi kasian, itu, tetap. Cipung udah beneran bisa bikin nasi kuning, Cipung. Sama Rayanza, sama susternya berdua bikin. Oh, berdua bikin. Terus, kalau berdua, Cipung kebagian bikin apanya? Dia nempelin. Bikin acar kali. Dia nempelin telurnya sama dia ditempelin. Jadi udah ditusukin sama susternya. Ditempel ke nasi kuning. Oh gitu. Ditempel. Terus dia yang pilih katanya. Dia yang pilih temanya ayam. Dia yang pilih temanya ayam. Karena dia suka chicken. Bibi, jujur. Sebetulnya pas kemarin gue ngomong lu anniversary hari ini, jujur. Lu beneran lupa ya? Sebenarnya ingat tanggal 17 Oktober, tapi lupa harinya kemarin itu udah tanggal 16, saking kemarin itu sibuknya lompat-lompatan. Banyak kerjaan. Gimana? Lu bikin kado apa buat Gigi jadinya? Belum, semalam aja gue tuh jam 12 malamnya di tempat adik gue ulang tahun, jadi adik gue si Nisha ulang tahun. Jadi pas gue nyampe rumah si Gigi udah tidur. Terus? Terus? Gak ada surprise dong, Nak? Belum, kayaknya hari ini belum ada surprise. Dari kemarin kan gue abis lompat tuh kesana kesini, gue juga capek banget. Semalam aja gue baru kerja selesai tuh jam 11. Habis gitu tanggung adik gue, meeting sama adik gue. Jadi nungguin adik gue ulang tahun sampai jam 12. Terus tengah 1 gue pulang, ya Giginya udah tidur. Ya udah, jadi bener-bener tadi pagi mungkin dia juga lagi, dia kan lagi sakit kemarin. Terus ya udah tadi pagi juga di Sirapatar bangunin anniversary, dia gak bangun sama gue. Terus baru dibangunin sama Rayanza tadi jam 7.15, terus dia turun ke bawah, dia gini, udah deh, maaf nih gue telah mandi. Oke, tapi lu udah siapin kado belum buat Gigi? Sejujurnya belum, makanya ada apa ya, gue juga sampai dari kemarin belum sempat nyiapin apa-apa, beli apa ya. Yaudah deh, gue mikir dong. Kado lu yang kemarin buat gue, buat Gigi aja deh, gak apa-apa. Gimana sih? Borok sikutan, gak boleh. Gak bisa. Takutnya gak sempet. Tapi gue juga lagi ngeliat. Gue lagi ngeliat si Gigi juga ngasih kado gak? Kalau dia gak ngasih kado ya udah gak apa-apa. Tapi kalau dia ngasih kado, gue harus ngasih kado. Oh gitu, lihat dulu. Ada yang begitu ya? Ada yang begitu. Yang heran, Vi, lu tuh kan ulang tahun sama Gigi sama ya, bareng kan harinya ya?
Iya. Terus kok tanggal pernikahannya juga bareng juga sih? Makanya ya tanggal pernikahan lo emang bareng lah. Masa gue bareng sama yang lain, lo bagaimana sih? Yaudah kalau gitu, Raffi cepet datang sini, banyak kejutan buat lo. Kita udah nyiapin bunga-bunga banyak-banyak. Mau. Bunga tabur udah kita siapin juga. Buat gitu. Enggak, buat gitu maksudnya. Penyambutan. Ya udah kalau gitu. Ya udah ini gue udah di lampu merah nih. Lampu merah mana? Lampu merah Wijaya. Lampu merah ini depan, yang tinggal belok kiri nyampe. Cus. Oke, okay. Yeah, happy anniversary. Enak emang kalau Sultan kalau anniversary ya kan nggak beda sama gue. Kalau gue mengingatkan laki gue anniversary papa, apaan sih lu? Sabar ya, Po. Sabar ya. Kan karakter orang beda-beda. Iya, emang. Nah, tapi ini juga ada yang baru anniversary, walaupun bulan lalu. Bulan lalu? Iya. Wah, siapa lagi nih? Ayo, siapa ini dia? Hesti dan Edo. Apa kabar Edo? Silakan duduk. Emang anniversary-nya tuh kapan sih kalian tuh? Anniversary. Oh, udah bulan lalu. Tanggal? 19 September. 19 September itu iya. Ke berapa sih? 13. 13 tahun? Iya. Oh my God. Baru 13 tahun. Baru 13 tahun. Sebentar, 19 September, ya. Ulang tahunnya Petong. Petong Satan. Ada itu yang capung, Papatong. Bukan anak gue. Oh, nggak apa-apa. Anak gue. Si Petong. Jangan-jangan si Petong anak mereka. Enggak dong. Udah, sebelum kita bahas bagaimana perjuangan mereka sampai 13 tahun ini, rencana sampai berapa tahun sih? Aduh. Rencana. Dia kan tak sama gue selamanya. Yang ini kontrak. Insya Allah. Yuk kita lihat. Ini dia tayangannya. Cantik-cantik kok bobrok sih? Eits, ini bukan soal kelakuan ya. Komedian cantik Hesti Purwadinata memang sering tampil nyeleneh dalam berbagai program komedi yang digawanginya. Selain karirnya sukses, rumah tangganya pun jauh dari gosip tak sedap. Gak heran, personil lapor Pak ini sering membagikan momen romantisnya dengan sang suami, Edo Borne. Gak pencitraan kan, Neng? Kasih banget sih ngasih bunga gitu. Iya, jadi aku beli sendiri tuh bunganya. Iya, ya, bener. Terus aku kasih ke Edo, ntar kamu kasih ke aku ya gitu. Biar kayak perempuan-perempuan.